Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rohayati, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 Universitas Tadulako Palu. Berikut ini adalah video pembelajaran satu saya untuk PPL. Semoga bermanfaat. Apa sih tujuan kita hari ini, belajar hari ini? Melalui media PowerPoint yang dulu tampilkan, anak-anak atau peserta didik semua nanti mampu menganalisis operasi itu penjumlahan bilangan bulat negatif dengan benar. Mampu menganalisis. Menganalisis apa? Menganalisis itu artinya apa sih? Belum. Apa ada yang sedang mencari di sumber Google atau YouTube? Belum ya. Nanti akan ada waktunya tersendiri. Jadi bilangan bulat itu adalah bilangan cacah. Bilangan cacah itu 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Dan ditambah bilangan bulat negatif yang 20 dulu sebuah kota 2 bulan lalu adalah negatif 5 celcius. Ini suhunya naik 26 celcius. Dulu kota tersebut tadinya adalah suhu sebuah kota kalau naik ditambah apa dikurang? Kalau suhu naik ditambah, kalau suhu turun dikurang. Ya, sudah menemukan jawabannya untuk soal kita ini. Daniel, 21 derajat Celcius. 21 derajat Celcius, betul? Betul. Anak-anak, guru bagi kelompok ya.
lewat Google Form melalui WhatsApp grup kelas ya. Semuanya sudah membawa HP? Sudah. Semuanya bisa menerima pesan? Bisa. Ya, oke, Bu Guru bagi kelompok dulu. Kelompok yang pertama atau kelompok satu, Bu Guru sebutkan namanya. Inaya, tunjuk jari Inaya. Oke, Inaya, Herlin, dan Alia. Oke, ada yang tiga. Setelah mengklik, nanti akan muncul kolom nama yang anak-anak isi menggunakan huruf kapital semua boleh. Huruf kapital dan huruf kecil juga boleh, ya. Sebaiknya diisi menggunakan nama lengkap. Menggunakan nama apa? Lengkap. Menggunakan nama lengkap. Dari atas ya, Pak. Oke. Ini kartunya berbeda. Oke. Nama, negeri, nomor absen, nama, sistem naikkan. Ya. Kemudian tadi yang Bu Guru lihat
Jadi tadi yang paling benar caranya malah justru kelompoknya Daniel yang caranya paling benar dengan ini. Kisna silakan dijawab. Bilangan bulat adalah bilangan cacah dan bilangan bulat negatif. Iya. Contoh bilangan cacah adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Contoh bilangan bulat negatif adalah min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6, min 7. Iya, silakan.